Bang, bang. Bang. Kenapa? Ini kok mobil saya kegores ya? Saya yang gores, Mas. Hah? Mas yang gores? Iya, saya yang gores. Mas yang gores? Iya, Mas. Saya yang gores. Kenapa Mas gores? Gak sengaja tadi saya pas ngeluarin motor. Soalnya Mas parkir depan toko saya. Oh ya udah, Mas ganti berarti ya. Loh, saya kan gak sengaja. Lagian siapa suruh taruh depan toko saya? Ya sengaja, gak sengaja, yang tetep aja. Yang lagi yang lagi nyari rezeki, yang lagi nungguin pelanggan datang tapi gak datang-datang gara-gara Mas tutupin pintu toko saya pakai barang yang so-called mobil ini. Mas, saya cuma sebentaran. Gak usah Mas malah gores-gores mobil orang. Dokter, tegur ayo saya. Ketemu jam 12 masih di mari ya. Lah, kamu mau tegur siapa? Emang gue bisa telepati merem gitu? Terus manggil arwah lu. Mas, Mas, mobil geser, Mas. Gitu. Wah, gak bisa nih. Konyol ini. Kenapa, Mas? Mobil saya digores dia, Pak. Bre, abis dari mana? Itu tadi biasa bisnis. Ini kenapa kegores, bre? Gua yang gores, soalnya dia naruh mobil berjam-jam di depan toko gua. Pantes gak tuh, Pak, kayak gitu? Reman banget kelakuannya. Ya, Mas yang salah. Orang tuh lagi dagang, Mas, nyari rezeki. Kok Mas tutupin? Ya, tapi kan ini tempat umum. Siapapun bebas dong taruh di sini. Emang lahan yang ini dia punyain juga? Kalau gitu, saya boleh dong taruh mobil depan pagar rumah, Mas? Lah, boleh dong. Jalanan umum, Mas gak punya jalan depan rumah Mas kan? Ya kalau rumah gak boleh lah, kan ya kan rumah. Gimana sih? Bentar, gue telepon dulu teman gue lo ya. Nah datang. Bre, orang... udah lama ketemu Jir. Ih, baru lihat lagi gue, lu udah gak di sini sekarang? Iya nih, nungguin lu mampir gak datang. Eh, gue baru tahu Cuk lu di sini sekarang. Eh gimana keluarga, sehat? Bre, mobil gue digores dia, bre. Loh, digores lu? Iya, dia naruhnya depan toko gua, udah mau 4 jam masih di sini juga. Dikira gua orang kaya kali, nggak butuh pelanggan. Ya, lu yang salah, bre. Sorry nih ya, ada yang namanya etika bermasyarakat. Kasian loh, ini dia lagi dagang, nggak ada yang datang. Cuma gara-gara lu tutupin sama mobil. Kok jadi gini sih? Gua korban di sini kan? Eh, gimana sih? Udah, mending sekarang lu pulang. Jangan diulangin lagi kayak gini. Sorry, gua nggak bisa bela ya. Tai. Mas gua, tai. Woi, depan belakang motor siapa, woi? Gua mau jalan. Motor saya, Mas. Kan jalan umum, bebas dong.